Jadi saya tahu juga kejadian itu dari HP atau media lah katakan ya. Nah itu. Dan kejadian itu saya nggak tahu karena kejadian maghrib dan pelat yang apa korban pun nggak ngatur. Jadi saya tahunya pagi ada warga lapor deh Pak ada kejadiannya penganiayaan. Di mana sih Bang itu? Di rumah itu yang depan pink ya. Saya muncul ke sana pagi ya, ketemu rumahnya tapi apa namanya nggak ketemu orangnya. Nah, jadi kemudian RW pun udah tahu orang kemari. Kata RW, aduh, sebenarnya kita ke rumahnya deh bersama Babinsa. Apa itu? Bimas. Iya, Bimas. Bersama Bimas sana muncul, ngobrol-ngobrol. Emang orangnya kan nggak bisa bicara, yang pelaku ini nggak bisa bicara. Karena kan pita suara nggak ada. Jadi apapun pakai tulisan gitu, kita tanya pakai tulisan. Nah, sudah itu, RW juga pasti bicara. Dia bilang sama tetangga, janganlah ribut-ribut gitu. Masalah-masalah air, masalah air kotor, katanya disiram ke rumahnya. Jadi beliau marah. Maka itu kan katanya baru itu buat mencari tempat yang rendah air. Apa yang disiram nggak bakal ke rumahnya kan? Pasti masih masuk buat. Jadi apa yang pelaku itu ya ngayal juga dibilang gitu. Tapi akhirnya dikasih tahu udah nih pokoknya nih nggak bisa masalah air ini ya harus sama-sama lah tetangga harus saling pengertian saling ini kalau kan bapak kalau nggak ada tetangga nanti kejadian ada bapak bapak orang jauh kan pasti tetangga yang dekat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!